dari situ jadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean kudu mau ngaji sing tenang den selamat gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, alhamdulillah para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya keluarga besar saudara kami Bapak Manto yang insyaallah sebentar lagi akan melakukan perjalanan yang mudah-mudahan di dalam lindungan Allah, di dalam perhatian Allah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang akan dilakukan hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap apa yang kita lakukan tatkala kita dampingi dengan niat yang baik, maka akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, sekalipun itu ibadah, tetapi ketika niat dan tujuannya tidak tulus untuk Allah, maka tidak dicatat pahala, melainkan apa yang dituju oleh seseorang tersebut. Di dalam suatu hadis yang sahih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung daripada niat dan tujuannya. Dan Allah akan mengganjar seseorang ya sesuai dengan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu contoh kasus, yaitu perjalanan yang panjang yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan ibadah secara bentuk fisiknya, yaitu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan membawa agama mereka. Tetapi sekalipun demikian bentuk fisiknya, yaitu perjuangan, jihad, hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta benda mereka demi untuk menegakkan agama Allah, walaupun bentuk fisiknya semacam itu, tetap yang dilihat oleh Allah Ta'ala bukan daripada fisiknya, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah niat dan tujuan seseorang di dalam berbuat. Sehingga beliau tegaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mencari Allah dan Rasulnya, maka sungguh perjalanannya itu akan menyampaikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila tujuan dia dari perjalanan hijrah hanya dunia semata, atau demi untuk mencari pasangan yang dia ingin nikahi di tempat tujuan, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah Ta'ala, melainkan apa yang dia tuju, yang dia niatkan di dalam hatinya. Perjalanan yang akan dilakukan oleh saudara kita hendaknya ditanamkan di dalam hati niat yang baik. Banyak niat di dalam hati kita. Apa itu? Kita melakukan perjalanan ini untuk mengkaji ilmu, untuk menimba ilmu. Ilmu yang dikaji bukan hanya sekedar dari madrasah, tetapi ilmu yang luas dikaji dalam kehidupan yang kita lalui ini. Setiap kali kita masuk ke suatu negeri, kita akan menyaksikan peradaban yang baru. Kita akan menyaksikan manusia-manusia yang belum pernah kita lihat. Itu semua untuk kita mengambil pelajaran. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, wahai manusia sekalian, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, atau jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kemudian kami jadikan kalian ini bersuku-suku satu sama lain. Semua punya sukunya masing-masing. Ini yang dari Padang, ini yang dari Betawi, ini yang dari Arab, ini yang dari Ajam atau lain sebagainya. Itu semua dijadikan keberagaman oleh Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain, agar kalian saling belajar satu sama lain, agar kalian saling bercampur untuk mengambil manfaat satu sama lain di antara kalian. Dan ambil kabar,
yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan dilihat dari suku bangsanya, tetapi yang dilihat oleh Allah kemuliaan kalian adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan perjalanan yang panjang, kita niat untuk menimba ilmu, untuk mengambil pelajaran dari peradaban yang ada di muka bumi, sehingga kita memetik hal-hal yang terpuji, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat kita ketika melakukan perjalanan untuk menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin satu sama lain. Kita di sekarang ini kita di Indonesia. Ini perjalanan akan ditempuh sampai ke Kenya, ke Nairobi. Ya, perjalanan yang jauh. Kita niat di sana banyak kaum muslimin, enggak sedikit. Itu Kenya apa namanya merupakan negeri kaum muslimin yang mayoritas di sana, dan mereka itu punya peradaban yang menarik. Kita berangkat ke sana untuk menyambung tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana, sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah. Itu di dalam hadis disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala mengatakan wajabat mahabbati, wajib kata Allah mendapatkan kecintaan dan keridhaan dariku. Siapa mereka? Orang-orang yang saling bersaudara karena Allah, yang saling mencintai karena Allah, yang saling berkunjung satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini perjalanan ditempuh begitu jauh untuk mengunjungi kaum muslimin di belahan bumi yang lain. Perjalanan yang semacam ini pada hakikatnya adalah perjalanan menuju kepada cinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiada lain, niatnya dari awal sudah bagus untuk menjalin persaudaraan. Sampai ketika ditanya, "Kamu keluar untuk apa?" "Mencari dunia." "Tidak." "Kenapa kamu keluar?" Itu sampai disebutkan dalam riwayat Allah mengutus malaikat menjelma sebagai manusia. Ini Nabi cerita. Mengutus malaikat menjelma sebagai manusia untuk mendampingi seorang laki-laki yang saat itu menempuh perjalanan panjang ke belahan bumi yang lain untuk bersilaturahmi kepada saudaranya seiman, seagama. Dikirim malaikat oleh Allah menjelma sebagai manusia. Di perjalanan, malaikat yang menjelma sebagai manusia ini duduk di samping orang ini sambil berbincang-bincang. Macam kayak kita kalau naik kereta, naik kendaraan umum, ada orang yang enggak kita kenal duduk sebelah kita berbincang, ya, bertanya tentang kita, dari mana, mau ke mana. Seperti itu. Ini malaikat yang menjelma bertanya, "Kamu dari mana?" Dia katakan, "Saya dari kampung ini." "Mau pergi ke mana?" "Pergi ke kampung yang di sana." "Wah, jauh sekali. Apa yang kamu lakukan di sana?" "Enggak, saya enggak punya tujuan apa-apa melainkan saya ingin mengunjungi saudara saya yang seiman, seagama, seorang muslim." "Kamu enggak ada tujuan selain itu?" "Iya, sama sekali. Enggak ada urusan dunia, enggak ada. Enggak ada urusan harta, enggak ada. Urusan politik, enggak ada. Apa yang kamu lakukan di sana?" "Enggak ada. Melainkan aku rindu kepada saudaraku kaum muslimin yang ada di sana." Maka mendengar itu malaikat bilang, "Ketahuilah, aku ini bukanlah manusia. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah taala menjelma sebagai manusia untuk memberikan kabar gembira kepada kamu dari Allah Subhanahu wa taala, karena kamu keluar dari rumahmu tiada lain untuk menyambung tali silaturahmi dengan saudara seiman, seagama. Ini adalah hal yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan ambil kabar gembira bahwasanya Allah cinta dan ridha kepada kamu." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat hal semacam ini, hal-hal yang kita lakukan ini, perjalanan semacam ini, kita bisa meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertujuan menuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salaka Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan, menempuh perjalanan demi untuk belajar, demi untuk menuntut ilmu, maka pada hakikatnya dia menempuh jalan menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan perjalanan sekitar 3 tahun lebih kurang. 3 tahun berlalu dengan cepat. Ya, 3 tahun berlalu dengan cepat, dan berapa banyak pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan ini. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, Allah jaga, Allah berikan perhatian besarnya kepada Mas Manto dan istri beliau, sepupu kami, yang mudah-mudahan insyaallah perjalanan ini penuh dengan keberkahan. Pergi dijaga oleh Allah, pulang pun dengan membawa keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
membahagiakan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka dijadikan sebagai rumah tangga yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Ini sedikit yang biasa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita kalau kita mau melakukan perjalanan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ini kalimat ini sangat unik. Ya Allah, engkau adalah sahabat di perjalananku, yang nemenin aku dalam perjalanan. Engkau yang mendampingi aku dalam perjalanan. Dan engkau juga yang aku tinggalkan untuk ngejagain keluarga aku yang aku tinggalkan. Subhanallah. Allah ngikut nemenin kita di perjalanan, tapi Allah juga yang kita titipkan keluarga kita yang kita tinggalkan di tanah air. Subhanallah. Alhasil barang siapa yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala, rapi udah urusannya, beres udah urusannya. Bagaimana caranya bersama Allah? Enggak usah ruwet-ruwet seperti apa namanya yang disampaikan oleh para ahli tasawuf. Ringkas saja, mau bersama Allah Ta'ala, jagain sholat jamaah, udah selesai urusannya. Itu di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, man shallal isya fi jamaah fahuwa fi zimmatillah hatta yusbiha, wa man shallal fajr fi jamaah fahuwa fi zimmatillah hatta yumsiya. Barang siapa yang salat isya-nya berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah, lindungan Allah, tanggungan Allah, asuransi Allah, penjagaan Allah sampai pagi. Barang siapa yang subuhnya berjamaah, ya begitu juga dia dalam jaminan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah, asuransi Allah, tanggungannya Allah sampai malam. Kalau subuh dan isya berjamaah 24 jam dia selalu dalam penjagaan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau udah dijagain, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mampu menembus bentengnya Allah subhanahu wa ta'ala, perlindungan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu baru jamaah isya sama jamaah subuh doang. Belum jamaah zuhur, belum jamaah asar, belum jamaah maghrib. Jamaah asar aja itu sholat asar, itu adalah salah satu salat yang sangat afdal, yang sangat mulia. Hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Jaga salat lima waktu. Terkhususnya lagi salatul wusta. Apa itu salatul wusta? Salat asar kata ulama. Salatul wusta adalah salat asar. Emang salat asar enggak termasuk salat lima waktu? Termasuk. Kok disebut lagi? Iya, sebab punya keistimewaan tersendiri. Itu waktu kaum musyrikin, mereka berperang, memerangi muslimin, mereka kewalahan menghadapi kaum muslimin. Akhirnya salah seorang mereka bilang gini, kita tungguin, bentar lagi masuk waktu sholat, yang mana mereka pasti ngerjain itu sholat. Mungkin mereka lengah, kita cari kelengahan mereka saat sholat tersebut. Yakin mereka sholat? Yakin pasti, sebab sholat ini lebih mereka cintai dari dunia seisinya. Orang musyrikin yang bilang. Salat apa? Salat asar sebentar lagi. Pas salat asar turun ayat salat di dalam peperangan. Sehingga muslimin tetap siaga walaupun di dalam peperangan tersebut mereka tetap salat dan salatnya berjamaah dan jamaahnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada apa namanya dua shift, tapi setiap shift mengambil jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngambil jamaah bersama Nabi bagian awal terus salam begitu, atau nunggu ya, begitu. Kemudian yang ini ngambil jamaah bersama Rasulullah di bagian akhir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salatul wusta. Bahkan orang musyrikin tahu muslimin doyan banget sama itu salat. Cinta banget sama itu sholat. Lebih mereka sukai dari apapun dari dunia seisinya. Dan bagi orang yang beriman, kehilangan, ketinggalan, telat daripada sholat tersebut itu musibah yang paling besar.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bilang di dalam hadis, man fatathu salatul 'ashr faka'annama witira ahluhu wa maluhu. Itu barang siapa yang ketinggalan, telat salat asar, itu bagaikan dijarah, dirampok, diculik harta, aset dan keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya musibahnya itu sama kayak begitu. Cuma yang kesian orang kena musibah, dia enggak berasa kalau dirinya kena musibah. Nah, itu yang kesian. Kagak, bukan musibah. Ntar hari kiamat dia baru berasa kalau itu musibah yang terbesar. Dzalika huwal khusranul mubin. Nah, karenanya itu cari istiqamah, cari kebersamaan dengan Allah Ta'ala, dengan kita ambil nih momen-momen yang Allah Ta'ala luangkan, sediakan waktu untuk kita curhat kepada Allah, untuk kita berduaan dengan Allah, untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, di sholat lima waktu ini. Sampai itu sholat lima itu diantara waktu dikabulkannya doa. Tahu kapan waktu dikabulkannya doa? Ulama bilang waktu dikabulkannya doa, doa kata Nabi Muhammad, dubura kulli sholawat, sehabis sholat lima waktu. Sehabis sholat lima waktu. Ada lagi yang bilang sebelum sholat, itu juga dikabulkan doa. Sebab Nabi bilang di dalam hadis, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Fad'u. Doa antara adzan dan iqamah enggak ditolak oleh Allah. Maka doalah. Jadi yang dikabulkan sebelum sholat atau setelah sholat, semuanya, dua-duanya, di dalam sholat juga. Sebab Allah Ta'ala pilihkan waktu sholat di waktu yang paling afdal, di waktu yang paling mulia, di waktu yang paling agung, di waktu yang paling ijabah. Jadi gak usah repot-repot nyari kapan waktu ijabah. Nah itu waktu sholat adalah waktu yang ijabah, sebelum atau setelahnya atau di dalamnya. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang asal salatnya rapi, semuanya rapi, dunianya rapi. Begitu asal akhiratnya rapi. Tetapi tidaklah terjadi kebocoran dalam perkara duniawi melainkan karena kebocoran dan kegagalan yang terjadi dalam perkara akhiratnya dia. Karena ada kebocoran dalam akhirat, nah imbasnya kepada dunia. Cuma kadang orang tuh dia enggak sadar kebocoran dalam perkara akhirat, melainkan kalau udah berimbas kepada dunianya dia, udah baru berasa. Begitu berasa, badannya enggak enak, atau hartanya berkurang, atau ada urusan sama kantor dan pekerjaan, nah baru dia pikir, apa nih sebabnya. Padahal itu tidak terjadi kebocoran, kegagalan dalam perkara duniawi, melainkan karena ada masalah di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga hubungannya dengan Allah Ta'ala, ini saya bakalan beres urusannya. Nah ini, jadi tuh dulu tuh orang kalau mau safar, katanya itu minta pesan. Nah ini pesannya, sholat lima waktu jaga sebaik-baiknya. Sama satu lagi, bekalin diri kita sama wirid, sama doa, sama zikir yang kita baca, yang kita rutinin. Wirid itu apa sih? Wirid itu amalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik berupa zikir ataupun salat tertentu atau ibadah tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan melalui lisan para ulama. Itu disebutkan oleh Imam Al-Haddad, ada waktu-waktu tertentu dan keadaan dan situasi tertentu di mana dianjurkan kepada hamba untuk membaca zikir tertentu atau ada sunnah dan amalan tertentu, ada adabnya. Kalau ketika masuk momen tersebut dia enggak menjalankan tugas dari Allah Ta'ala di momen-momen itu, seperti zikir yang disunahkan, amalan yang dianjurkan, adab yang disampaikan, dia enggak jalankan, terus dia kena musibah, ya jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah itu karenanya itu ada zikir-zikir tertentu. Di antara zikir yang paling apa namanya, menyeluruh, itu adalah yang disusun oleh Imam Al-Haddad dari hadisnya Nabi Muhammad. Beliau bukan ngarang sendiri, itu dikumpulkan dari hadisnya Nabi Muhammad oleh Ibn Sunni, dikumpulkan lagi, diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi, kemudian disediakan oleh Imam Al-Haddad secara siap, itu dalam Wirdul Latif beliau. Itu Wirdul Latif yang kalau dibaca paling 7 menit zikir yang disunahkan dibaca pagi hari dan sore hari. Kumpulan dari zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara zikir tersebut adalah ada zikir di dalamnya
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man galak hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Itu yang membaca zikir hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari. Dia baca zikir ini, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, pagi 7 kali dan sore 7 kali. Apa khasiatnya? Nabi bilang, kafahullah ma ahammahu min umuri dunia wal akhirah. Allah Ta'ala cukupin dia dari segala beban yang ngeberatin pikirannya dari perkara dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat dihandle sama Allah, diurus oleh Allah Ta'ala. Kalau dia diurus sama Allah Ta'ala, tahu beres kita. Tinggal loncang-loncang kaki aja, tinggal senderan aja, duduk manis aja, menikmati diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pagi dan sore. Pagi dan sore kita baca daripada zikir tersebut. Kemudian juga selawat minimal pagi 10 kali, sore 10 kali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baca selawat pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka wajabat lahu syafaati. Orang itu wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi zikir buat apa namanya? Untuk kebal musibah. Waduh. Keren namanya, zikir kebal musibah, untuk menolak bala dan bencana dan musibah. Kenapa? Sebab dulu tuh Abu Darda lagi duduk begini, tahu-tahu dikabarin Abu Darda rumahnya kebakaran. Bilang gak mungkin, rumah saya gak mungkin kebakar. Sekampung kebakaran, satu RT kebakaran, rumah kamu di tengah-tengah, ya udah pasti hancur dah kebakaran. Gak mungkin, rumah saya gak mungkin kebakaran. Sebab saya udah baca zikir yang diajarkan oleh Nabi. Kalau gak percaya, habis ini kita lihat rumah saya. Dilihat rumahnya, itu satu kampung terbakar, cuma rumahnya Abu Darda masih utuh, gak kebakar secuil pun juga. Ditanya, zikir apa sih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Nabi ngajarin saya untuk baca di pagi hari dan sore hari. Ini zikirnya ada di Wirdul Latif. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir, wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udhu bika min syari nafsi, wa min syari kulli dabbatin, anta akhidhun bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Cuma sampai situ doang, panjang banget. Ya daripada musibah lebih panjang lagi urusannya. Oh, ini mah ringkes. Cuma 20 detik kita baca, 30 detik kita baca, enggak sampai semenit kita membacanya. Nabi bilang, yang baca zikir ini pagi dan sore, dia baca zikir ini pagi dan sore, maka Allah subhanahu lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malihi ma yasu'uh, kata Rasulullah. Yang baca zikir ini pagi dan sore, enggak bakal ditimpa keburukan, enggak bakal ada keburukan yang menimpa dirinya, keluarganya ataupun hartanya. Gak bakal ada keburukan yang menimpa dirinya, keluarganya ataupun hartanya. Gak bakalan ditimpa keburukan. Masya Allah, makanya orang kalau kena musibah pikir dulu, apa yang belum, apa yang belum kelar. Sholat jamaah belum selesai, atau ada kelalaian yang dia lakukan, belum sedekah hari ini, ataupun dia belum apa namanya, belum membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun itu di dalam sedekah, walaupun sedikit, kita diajarkan sedekah di pagi hari, walaupun sedikit, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, walaupun sedikit, walaupun apa namanya, sebutir jeruk, walaupun sebuah pisang, sedekah. Itu dikatakan, in bakiru bis sadaqah, fa innal bala la yatakhatta as sadaqah. Berpagi-pagilah di dalam bersedekah. Sebab musibah ketika turun itu gak bisa ngelangkahin sedekah. Musibah ketika mau turun di suatu hari, tau-tau ya udah keduluan nama sedekah. Dia cari hari lain yang ini orang belum sedekah. Besokannya datang, ya udah keduluan nama sedekah. Dia cari hari lain. Kalau tiap hari sedekah, udah. Makanya buruan, balap. Bersedekah di pagi hari sebelum datangnya bala. Sebelum datangnya bala, sebelum datangnya musibah. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari bala. Nah kita ini manusia, manusia tuh urdatul afati. Tahu urdatul afat, urdatul afat. Tahu olahraga apa namanya? Memanah. Orang
panahan itu kan ada sasaran tembaknya tuh, sasaran panahnya. Nah, kita manusia adalah sasaran. Sasaran apa? Sasaran penyakit, sasaran bencana, sasaran musibah, sasaran sumpek dan stres, sasaran gangguan, sasaran kematian. Kita begitu semuanya. Lolos dari yang ini, datang yang berikutnya. Lolos dari yang kedua, ada yang ketiga, keempat, terus problem ada banyak. Lolos dari semuanya, kita gak bisa lolos dari kematian. Al-bidar, al-bidar, qabl al-fawati, innama anta urdatul afati, badiril fawta qabl an taqta'anka, dunama tashtahi, hutuful mamati, ma araka mushammiran, wal-layali sawfa dudni ilayka, ma huwa ati, innama rasu malikal umru, fa'amurhu bifi'lil jamil, والمكرمات واتخذه مضية تمتطيها في سلوك السبيل للدرجات وجوادا تطوي مدى هذه الدنيا لتبلغ الغايات. Buruan, buruan sebelum luput, sebelum hilang kesempatan kita. Kesempatan apa? Kesempatan sehat sebelum datangnya sakit. Kesempatan masa muda sebelumnya datang masa tua. Kesempatan waktu luang sebelum kita disibukkan. Kesempatan lagi ada rezeki sebelum kita susah dan miskin. Kesempatan selagi kita hidup sebelum kita mati. Buruan, buruan. Selagi kita masih ada kesempatan. Sebab kamu adalah sasaran dari kamu adalah target dari bencana, musibah, penyakit. Target dari masa tua. Target yang panjang umur, ya dapat masa tua. Masa tua ya dengan segala problemnya. Habib Ali bin Husain bilang, orang kalau udah di atas 50-60 tahun ya ntar ada tangannya, ntar ada kakinya, ntar ada kupingnya, ntar ada masalah di matanya, ntar ada masalah di sini, masalah di situ. Begitu deh. Mobil aja udah ada masalah. Mobil udah 5 tahun. Begitu, udah mesti diganti. Nah, orang bagaimana gantinya? Begitu. Mobil ini udah 10 tahun, udah 20 tahun. Subhanallah, yang paling awet emang under deal dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, jantung kita, mata kita. Ya, kalau aki bisa diganti. Nah, kalau jantung bagaimana gantinya? Kalau mata bagaimana gantinya? Alhamdulillah alal afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan afiyah kepada kita sekalian. Insyaallah akhina Mas Manto beserta istri diberikan penjagaan, perlindungan oleh Allah taala, dan keluarga yang ditinggalkan semuanya sehat, afiyah, panjang umur. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah buat kita semuanya, dan dijauhkan dari bala dan musibah. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa, dan diberikan kebersamaan dengan Allah Ta'ala di dalam perjalanan ataupun di tanah air, di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarugana min ba'dhi tafarugan ma'zuma, wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syagiyan wala mahruma. Terus Nabi itu kalau ada orang pamitan mau pergi jauh, Nabi titipkan dia kepada Allah Ta'ala. Nabi bilang apa namanya, istauda'anakumullah alladhi la tadhi'u wada'i'u, istauda'anakallah anta wa dinak khawatim amalak. Saya titipkan engkau kepada Allah, yang mana yang dititipkan kepada Allah enggak bakalan hilang. Begitu. Saya titipkan kepada Allah engkau, dirimu, imanmu, taqwamu, keluargamu, hartamu. Astaudanakumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u, astaudanakumullah adyanukum wa amwalukum wa ahlikum. Amin ya rabbal alamin. Allah yahfazana insyaallah min jamil baliyat wal adhiyat, ij'alna min khairil bariyat bi haddi sayyidi sa'adat ala hadini wa kunatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatiha. Bismillah. Alhamdulillah. Zikir buat apa namanya, untuk kebal musibah. Waduh, keren namanya. Zikir kebal musibah, untuk menolak bala dan bencana dan musibah. Kenapa? Sebab dulu tuh Abu Darda lagi duduk begini, tau-tau dikabarin Abu Darda rumah ente kebakaran. Bilang gak mungkin, rumah saya gak mungkin kebakar. Sekampung kebakaran, satu RT kebakaran. Rumah kamu di tengah-tengah, ya udah pasti hancur dah kebakaran. Gak mungkin, rumah saya gak mungkin kebakaran. Sebab saya udah baca zikir yang diajarkan oleh Nabi. Kalau gak percaya, abis ini kita lihat rumah saya. Dilihat rumahnya, itu satu kampung terbakar, cuma rumahnya Abu Darda masih utuh, gak kebakar secuil pun juga. Ditanya, zikir apa sih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad?
Nabi ngajarin saya untuk baca di pagi hari dan sore hari. Ini zikirnya ada di Wirid Latif. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidzun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Cuma sampai situ doang. Panjang banget. Ya daripada musibah lebih panjang lagi urusannya. Oh, ini mah ringkes. Cuma 20 detik kita baca, 30 detik kita baca, enggak sampai semenit kita membacanya. Nabi bilang, yang baca zikir ini pagi dan sore, dia baca zikir ini pagi dan sore, maka Allah subhanahu lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malihi ma yasu'uh, kata Rasulullah. Yang baca zikir ini pagi dan sore, enggak bakal ditimpa keburukan, enggak bakal ada keburukan yang menimpa dirinya, keluarganya ataupun hartanya. Gak bakal ada keburukan yang menimpa dirinya, keluarganya ataupun hartanya. Gak bakalan ditimpa keburukan. Masya Allah. Makanya orang kalau kena musibah pikir dulu, apa yang belum, apa yang belum kelar. Sholat jamaah belum selesai, atau ada kelalaian yang dia lakukan, belum sedekah hari ini, ataupun dia belum apa namanya, belum membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun itu di dalam sedekah, walaupun sedikit, kita diajarkan sedekah di pagi hari, walaupun sedikit, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, walaupun sedikit, walaupun apa namanya, sebutir jeruk, walaupun sebuah pisang, sedekah. Itu dikatakan in bakiru bisadaqah, fa innal bala la yatakhatta as-sadaqah. Berpagi-pagilah di dalam bersedekah. Sebab musibah ketika turun itu gak bisa ngelangkahin sedekah. Musibah ketika mau turun di suatu hari, tau-tau ya udah keduluan sama sedekah. Dia cari hari lain yang ini orang belum sedekah. Besokannya datang, ya udah keduluan sama sedekah. Dia cari hari lain. Kalau tiap hari sedekah, udah. Makanya buruan, balap. Bersedekah di pagi hari sebelum datangnya bala. Sebelum datangnya bala, sebelum datangnya musibah. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari bala. Nah kita ini manusia, manusia itu urdatul afati. Tahu urdatul afat, urdatul afat. Tahu olahraga apa namanya, memanah. Orang panahan itu kan ada sasaran tembaknya tuh, sasaran panahnya. Nah, kita manusia adalah sasaran. Sasaran apa? Sasaran penyakit, sasaran bencana, sasaran musibah, sasaran sumpek dan stres, sasaran gangguan, sasaran kematian. Kita begitu semuanya. Lolos dari yang ini, datang yang berikutnya. Lolos dari yang kedua, ada yang ketiga, keempat, terus problem ada banyak. Lolos dari semuanya, kita gak bisa lolos dari kematian. Al-bidar, al-bidar, gabl al-fawati, innama anta urdatul afati, badiril fawta gabla antagtu'anka, dunama tashtahi, hutuful mamati ma araka mushammiran wal layali sawfa tudni ilayka ma huwa ati innama rasu malikal umru fa'amurhu bifi'lil jamil wal makrumati wattakhidhu madiyatan tamtatiha fi suluki sabil lidarajati wajawadan tatwi mada hadhihi dunya litablughal ghayati. Buruan, buruan sebelum luput, sebelum hilang kesempatan kita. Kesempatan apa? Kesempatan sehat sebelum datangnya sakit. Kesempatan masa muda sebelumnya datang masa tua. Kesempatan waktu luang sebelum kita disibukkan. Kesempatan lagi ada rezeki sebelum kita susah dan miskin. Kesempatan selagi kita hidup sebelum kita mati. Buruan, buruan. Selagi kita masih ada kesempatan. Sebab kamu adalah sasaran dari kamu adalah target dari bencana, musibah, penyakit, target dari masa tua. Target yang panjang umur, ya dapat masa tua. Masa tua ya dengan segala problemnya. Habib Ali bin Husain bilang, orang kalau udah di atas 50-60 tahun, ya ntar ada tangannya, ntar ada kakinya, ntar ada kupingnya, ntar ada masalah di matanya, ntar ada masalah di sini, masalah di sini, begitu deh. Mobil aja udah ada masalah, mobil udah 5 tahun, begitu, udah mesti diganti. Nah orang bagaimana gantinya? Begitu. Mobil ini udah 10 tahun, udah 20 tahun. Subhanallah, yang paling awet emang onderdil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.
ya jantung kita, mata kita. Kalau aki bisa diganti, nah kalau jantung bagaimana gantinya? Kalau mata bagaimana gantinya? Alhamdulillah ala al-afiyah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiyah kepada kita sekalian. InsyaAllah akhirnya Mas Manto beserta istri.